Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan audiensi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 24 Februari 2022 siang. Kedatangan HIPMI itu guna menjalin silaturahmi di bawah kepengurusan baru Ketua Umum Rida Mafdul. Di hadapan Gubernur Nova, Rida yang datang bersama para pengurus inti HIPMI Aceh menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menggalakkan program membantu pelaku UMKM naik kelas. Program tersebut dikatakan sebagai upaya HIPMI dalam peningkatan pendapatan usaha mikro dan menengah di atas. Di antara yang dilakukan HIPMI Aceh, kata Rida, yaitu membantu penyaluran benih tanaman pangan unggulan ke UMKM di kabupaten kota di Aceh. Sementara, Gubernur Nova dalam menyambut silaturahmi HIPMI mengatakan, pemerintah Aceh selalu terbuka untuk melakukan berbagai upaya memajukan UMKM di Aceh. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga selalu dilakukan selama itu sesuai dengan ketentuan hukum. Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyatakan mendukung setiap ide dan usaha kreatif dari berbagai pihak termasuk HIPMI Aceh. Kepada HIPMI Aceh, Gubernur berpesan agar terus bekerja dan menjadi motor penggerak bagi kemajuan perekonomian di Aceh.